Saudara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep menanggapi isu Presiden Joko Widodo yang ingin bergabung dengan Partai Golkar. Ia menanggapi hal itu adalah hal yang biasa dan menyerahkan keputusan sepenuhnya ke sang ayah. Diketahui saat ini Presiden Jokowi masih menjadi kader PDI Perjuangan atau PDIP. Ia menyebut dirinya tak masalah jika memang benar Jokowi ingin bergabung ke partai berlambang pohon beringin tersebut. Kaisang mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada sang ayah terkait langkah politiknya ke depan. Ia menyatakan dirinya tak bisa menyuruh ayahnya untuk berpindah partai. Yang kedua mengenai Bapak Presiden yang akan bergabung ke Golkar, ya balik lagi itu terserah kepada Pak Jokowi. Dengan saya kan nggak bisa nyuruh atau apa, nggak masalah. Ya terserah kan, ya mendukung boleh, ya terserah, tema santai kok. Nama Jokowi santer diusulkan sebagai kandidat calon Ketua Umum Partai Golkar di Musyawarah Nasional Golkar pada Desember 2024 mendatang. Namun hingga saat ini, Jokowi masih berstatus anggota atau kader PDI Perjuangan. Presiden Jokowi tak mau menanggapi usulan agar dirinya bergabung ke Partai Golkar agar bisa dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai. Presiden Jokowi enggan menanggapi secara serius usulan untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jokowi menilai hingga saat ini dirinya masih sebagai Ketua Indonesia atau Kepala Negara. Di sisi lain, Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI menyatakan tidak masalah jika partainya gagal lolos ke Senayan. Menurut Kaisang, dalam politik menang dan kalah merupakan hal yang biasa. Termasuk dia pun tidak masalah telah mengalami kekalahan walaupun partainya telah menggelontorkan anggaran terkait gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dia mengaku partainya akan melihat terlebih dahulu situasi. Dia pun mempersilahkan bila ada partai lain yang mengajukan gugatan ke MK, termasuk Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang sama-sama tidak lolos ke Senayan. Ya, kita yang masalah gugatan yang nanti kita lihat dulu. Tapi ya, ya masa mau gugat 200 ribu suara itu dari mana? Semua kan ada saksinya semua. Saya kira kan pemilu kali ini juga sudah cukup baik dilaksanakan oleh KPU. Kemarin emang di Sirekap kan ada yang beberapa ada yang salah, ya itu kan manusiawi. Jadi saya rasa ya nggak masalah. P3 kalau mau menggugat kan juga nggak masalah, itu kan haknya mereka juga. Kalau kita santai aja, jadi lihat dulu aja. Oh, lego banget saya. Ya. Yang penting buka puasa cepat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.